Kuala Lumpur adalah sebuah kota metropolitan yang serba canggih dan modern. Kuala Lumpur juga adalah ibu negara Malaysia. Walaupun masyarakatnya hidup di alam pemodenan, namun warisan budaya, seni mempertahankan diri, silat masih dipertahankan. Pencak silat atau silat adalah satu seni bela diri tradisional asli dari Kepulauan Melayu yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan dan Thailand Selatan. Seni bela diri pencak silat ini bersesuaian dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Dipercayai, silat telah berusia beratus-ratus tahun dan diperturunkan daripada generasi ke generasi. Kini sudah tiba masanya seni silat diperkenalkan ke seluruh dunia. Susulan meningkatnya pemodenan di Kuala Lumpur dan ancaman jenayah terhadap kaum wanita, ianya telah mendorong wanita untuk menjadi Sri Kandi melalui seni mempertahankan diri, silat. Dengan merkat dua kalimah syahadah, kami membuka gelanggang perselatan pada hari ini dengan kalimah agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selain kelihatan mengelirukan seolah-olah menari, bunga juga digunakan untuk memberi masa dan ruang kepada lawan untuk menghulurkan salam perdamaian. Ini dapat dilihat dalam kebanyakan bunga yang kelihatan seperti menghulur salam. Bunga silat yang kelihatan seperti menghulurkan salam ini menyembunyikan buah dari sudut serangan dan mengacah serta mengumpan lawan. Dan pada hari ini, kita bermulanya satu perjalanan era yang terbaru mengenai dunia persilatan. Di Kepulauan Nusantara ini, Melayunya, persilatan itu terlalu luas. Bukan hak milik individu, bukan hak milik sesuatu negara atau sesuatu bangsa, tetapi hak milik semua. Sesiapa yang membawa atas nama perjuangan ilmu persilatan Melayu, maka itulah wira-wira yang mendendangkan semangat persilatan ini. Ilmu persilatan ini berasal daripada pelbagai kaum. Ada daripada suku Minang, ada daripada suku Banjar, ada daripada Melayu, tapi himpunannya tetap adalah Melayu juga. Iaitu Melayu itu merangkumi kepada semuanya sekali. Jadi seni silat Melayu ini, kalau kita perlihat dan perhati, perhalusi, ilmunya berbeza-beza pada setiap tempat. Ada permainan teknik harimau, ada permainan teknik ular, ada juga permainannya langkah laksamana. Jenis persilatan ini merangkumi kepada semua jenis perguruan. Dan setiap perguruan mempunyai identiti yang berbeza. Ada yang langkah sembahnya yang sama, ada juga yang tidak sama. Jika kita perhatikan, dia berkaitan dengan unsur alam semesta ini. Ada unsur-unsur diambil daripada ilham permainan harimau, permainan monyet, permainan buaya, dan juga pelbagai lagi. Jadi kalau kita lihat pada mistikalnya, kerohaniannya, inilah yang dikagumi, yang diminati oleh anak-anak muda pada masa ini. Ilmu ini menjadi satu warisan yang perlu diangkat, dijaga dan dipelihara. Jikalau tidak, akan hilanglah seni yang berkaitan dengan alam, unsur api, air, angin, tanah. Di mana seperti sekarang kita berada di unsur-unsurnya. Empat unsur itu berada di sekeliling kita dan kita terapkan dalam permainan, dalam cara kita bertapak, cara kita berlangkah,
Dan inilah yang warisan yang kita perlu perhatikan. Diangkat dalam UNESCO itu sendiri, diangkat di dalam kesenian budaya itu sendiri, tanpa ada batasnya. Pencak silat tradisi Melayu, Laksmana Hang Tuah, moyang kita, akan diteruskan pewaris Melayu, pahlawan Melayu, kebanggaan kita. Agar UNESCO mengangkat persilatan ini, bukan hanya untuk keseluruhan komuniti, tapi untuk kami juga sebagai Srikandi, ini adalah sesuatu yang bagus untuk kami menjaga diri, maruah dan sebagainya, dari anak ke isteri, rasa selesa berada di luar. Silat juga adalah satu gaya hidup yang sehat, di mana untuk para wanita, ia juga meningkatkan metabolisme dan juga minda. Kami menyeru agar UNESCO mengangkat, memartabatkan silat ini agar wanita-wanita di seluar sana dapat menjadi Srikandi yang ada pada hari ini. Mandi bunga diamalkan secara meluas di kalangan masyarakat Melayu. Tujuan mandi bunga adalah bagi memulihkan dan menguatkan minda, menyerikan muka, menaikkan semangat dan fizikal seseorang yang menjalani ujian persilatan. Kelat bukan sebarang kelat. Kelat mengkudu ada khasiatnya. Silat bukan sebarang silat. Silat Melayu kaya falsafahnya. Pakaian pencak silat terutamanya di Malaysia, kebiasaannya adalah baju Melayu. Selain itu, kain sarung juga dipakai oleh pesilat dan disisipkan keris pada bahagian pinggang sebagai senjata. Pakaian lengkap pesilat juga meliputi tengkolok atau tanjak yang diikat dengan cara yang berbeza mengikut pangkat dan kepercayaan. Pesilat juga memakai samping di pinggang dan kemudiannya diikat dengan bengkung atau tali pinggang. Warna bengkung pula adalah berbeza mengikut pangkat seseorang dalam ilmu persilatan. Terdapat buku-buku seni silat Melayu yang telah diterbitkan. Ianya merangkumi sejarah perkembangan dan budaya yang memaparkan satu kajian perbandingan antara seni silat zaman tradisi dan zaman moden. Silat ini tidak asing dalam masyarakat, iaitu masyarakat Melayu dan juga Jawa dan juga apa sahaja bangsa. Di silat inilah yang kita jalankan, di mana kerjasama di antara orang perkampungan. Setiap perkampungan mempunyai satu jenis silat dan setiap individu mempunyai ilmu pertahanan diri. Silat ini berfungsi dalam majlis-majlis keramaian, dalam majlis-majlis istana dan juga di setiap kota yang ada. Silat ini berfungsi dalam memainkan peranan sebagai satu senaman yang sehat kepada semua sekali, tidak mengira bangsa. Siapa lagi yang kita ingin pertaruhkan ilmu ini jikalau bukan pada generasi yang baru yang akan mewarisinya? Ramai anak-anak muda di luar sana, alpa dan leka. Di sinilah peranannya UNESCO untuk membantu dunia seni silat Melayu. Terima kasih UNESCO kerana ingin membantu memartabatkan ilmu persilatan. Seni silat bukan sahaja didominasi oleh bangsa Melayu, tetapi kini telah mula diterima oleh bangsa lain di serata dunia kerana silat adalah seni mempertahankan diri yang bersifat universal. Hei Kersani, mengalirlah kau menjadi raksa mengisi belikat tubuhku. Agar aku bisa berdiri tegap dan segap bagai kau,
laksmana Melayu.